Tapi ini di Rokan Hilir ya, betul Puan Ke. Ya. Nah, Cetopan semua DPJ PDI Perjuangan Rokan Hilir telah membuka pendaftaran. Betul, ini Tuan Puan telah membuka pendaftaran untuk penjaringan ya bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir. Ya, dah gaung-gaung, dah aura-aura ya. Pemilihan dah mulai ya. Nah, macam mana liputannya? Moh, kita tengok. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPC PDIP Rokan Hilir Maston didampingi sejumlah pengurus di kantor DPC PDIP Rokan Hilir. Maston menjelaskan penjaringan bakal calon tahap 1 ini akan dibuka selama 15 hari yang dimulai dari tanggal 16 hingga 30 April mendatang. Maston menambahkan pihaknya bersama fraksi PDIP sudah mulai melakukan pemetaan terhadap sejumlah tokoh masyarakat yang berkompeten dan potensial untuk direkomendasikan ke tingkat DPD hingga ke DPP sebagai bakal calon dari PDIP Rokan Hilir. Bahwasannya DPC PDIP Perjuangan telah membuka penjaringan berdasarkan hasil rapat tanggal 2 April. Sehingga instruksi ini akan kami sampaikan melalui hal-hal yang kami anggap penting mulai tahapan-tahapan yang akan kami jalani. Pertama, akan kami sampaikan sampai pada tanggal 30 April tahap pertama. Selanjutnya nanti kita lihat perubahan konteksnya atau bila perlu kita perpanjang akan menjaring tokoh-tokoh yang dianggap potensial hingga menjadi acuan untuk merekomendasikan. Dirinya menambahkan bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam penjaringan bacalon PDIP Rokan Hilir dapat mendatangi kantor DPC PDIP Rokan Hilir di Jalan Kecamatan Bagan Sapi Api. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.